Ini adalah sebuah model kereta gambar yang kami telah diperbarui, dan tembok ini dilengkapi dengan sensor, iaitu sensor infrared, gyro sensor, di mana sensor infrared ini untuk mengesan musuh di hadapan, manakala gyro sensor ini untuk menggerakkan kenderaan mengikut graviti. Robot ini dibuka untuk meningkatkan tahap teknologi yang tiada dalam kereta kebal. Robot ini juga dilengkapi dengan sistem keselamatan yang tinggi, di mana robot ini dilengkapi dengan sistem pemanduan yang selamat. Selain itu, robot ini juga dapat membantu negara ketika dalam krisis peperangan dan mampu untuk pertahanan negara. Kesimpulannya, teknologi yang kami tekankan pada tembok ini dapat meningkatkan kawalan keselamatan negara secara lebih cekap, dan ia dapat membantu para jurid negara dalam mengurus ketertiban sekarang.